kayak apa ya? Manis ya. Pelan-pelan aja. Wow. Monggo dulurku, ini makanan khas dari Palembang, orang Kitu Galo. Weh, sudah datang Pak Ijo. Iya dong. Gua gimana bawa apa ini? Wah. Bawa ulo tadi. Blara. Blara. Dengaran mangan buah, Mas. Duh, ngawreng. Ini ki ben iku ya, Lur ya. Apa? Ben sehat kulitku. Ben putih ngene ta, kayak aku ngene ta. Aduh. Yo yo, yo sing putih. Ora. Ya gelem no. Ngono atik moyo i. Atik dengaran mangan buah rek. Padahal iki mau apa? Enggak apa-apa wis. Emang tuku nak pasar, Lur, tuku nak pasar. Yes. Piye rasakno? Wes iki dipangan ngono langsung ya. Cocok ambek lemae kene. Iya kan. Halo dolar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gibang Rina. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Like, comment, dan share. Terima kasih, maaf merepotkan. Nah, ini ceritanya aku lagi karo Mas Black. Mangan buah, Lur. Men segerai. Cek no, Kak. Kisut, ya. Wajah ini, Cek, Kak. Iki lho. Melutuk. Wak, Dewi ini sobo embong soalnya. Jadi ini kita butuh nutrisi dari buah, vitamin. Ini iki kena kayak masker. Iki namanya apa? Semongko. Bengkoang. Besusu. Ayo, sebenar bengkoang apa besusu? Bengkoang. Besusu. Loh, kok iso? Asline podae lho. Lek nak kene iki jenenge besusu, bahasa Indonesia ya bengkoang. Ngono lho, Black. Kita nyoba. Enak besusu. Ya. Ya. Saya ana susune. Lek bengkoang. Ora ana susune. Yo, lek enak ana susu ya, besusu. Oh. Mantap lho. Kayak apa ya? Manis ya? Kayak aku, Kak. Meneng-meneng iki lho aku kelingan koncoku sing nak Palembang. Ngopo? Biyen iki aku sering cetan kan. Iku lanang tutuk wedok, tak tutuk lho ya. Lanang lho, lanang. Biyen konco kerja. Lek kuwi aja mangkel lho. Lanang konco kerja biyen. Iku lek ngomong iku gimana gimana. Orang kita galung. Terus cerita-cerita. Dek iku hobine ya masak kaya aku pian. Tau masak iki lur. Pindang. Masak guyu-guyu kowe. Guyu ae lur telan. Mangane manganku sithik-sithik, aja langsung kabeh tok emplok. Iku jenenge seraka. Gak iso ngomong kan cangkemmu. Masak pindang lho. Daging pindang. Iku ya apa daging pindang? Lek nak kene kan lek nak Jawa lur, pindang itu sakroku ya iwak pindang ya. Ternyata pindang itu sesuatu masakan yang khas dari Palembang. Dan katanya itu enak seger lur. Jadi hari ini aku juga penasaran, aku mau masak pindang daging. Tapi ini daging campur tulang-tulang ya. Daging apa iki? Iga sapi, Bro. Jadi ada tetelan-tetelan dagingnya dikit lah. Tapi tetap enak. Kayo. Wes langsung aja saiki masak ya. Ayo. Ya. Yo. Kasak sikat. Enak. Tada! Ini dulur, sudah aku siapkan semuanya. Di sini aku ada iga, guys, iga dan tetelan. Ini ada daging-dagingnya dikit juga. Wes pokoknya mantap. Ini nanti mau aku presto, guys. Terus untuk bumbu-bumbunya juga udah aku siapkan semuanya. Jadi untuk bumbu halus, di sini Mas Gibam ada bawang merah, bawang putih, ada kunir, ada jahe dan ada terasi, guys. Dan gak lupa juga ada cabai besar dan cabai rawit. Ada tomat juga nanti diiris di akhir-akhir ya. Untuk aromatik ini ada serai, ada lengkuas, ada daun salam. Simple kan? Terus ada ini juga nanas, daun bawang, dan kemangi. Wes, ini dijamin bakalan mantap. Ini Mas Gibam mau masak iga sapi pindang ala Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Palembang dong ya. Terus ini enggak lupa ada ini lur, asam Jawa. Wes, jan jos pokoke jos iki. Let's gak usah kesuwen, saiki langsungnya kita sumet tungkunya yo. Let's go.
ini kita presto dulu ya, biar empuknya cepet. Kita kasih garam secukupnya, guys. Oke, cukup. Sudah seperti ini aja, kita langsung tutup ya. Oke teman-teman, sambil nunggu prestoannya selesai, kita lanjut ngulek bumbunya, oke? Let's go guys. Nah iki lor lek wis halus, saiki lomboke di alusno sisan nak kene ya. Lho, lombok gedene ambek lombok rawit. Titik-titik ae, penting alus kabeh kok. Oke lor, wis seperti ini aja sudah cukup halus, guys. Sudah selesai. Oke teman-teman, 30 menit sudah berlalu. Sekarang kita angkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita serok guys, kita tiriskan dulu. Sini aja. Oke telur, sekarang ini minyaknya sudah panas, langsung aja kita gongso bumbunya guys. Sok kabeh loh. Kita tumis, kita gongso sampai benar-benar panas ya lur. Aromatik guys, jangan lupa dimasukkan. Tuh, mantap bro. Oke telur, ini kalau bumbunya sudah tanek, kita kasih air guys. Kemudian tetelannya kita masukkan guys. Ini tetelan iga, balungan, daging, campur tadi siji. Kayo Black. Yuk. Mantap bro. Wes lor, gak usah suwe-suwe, langsung aja kita angkat bro. Loh, kita angkat, kita ganti dengan kuah. Ini air yang sudah aku campur dengan kaldu daging yang bekas peristuan tadi yo. Mm-hmm. Tuh, mantap. Sekarang yang ini, ininya guys. Apa yo? Dagingnya kita masukkan yo. Iganya yang sudah tercampur bumbu masukkan bro. Pelan-pelan aja. Wow, mantap. Sekarang kita tambahkan asam jawa guys. Kita saring ya. Mantap. Oke dulur, ini sudah umum. Sekarang kita masukkan cabai rawit. Ini kalau misalkan kurang pedas, nanti biar bisa nyeplus-nyeplus ya. Kemudian kita bumbuin biasa. Gula, garam, micin, masak ke rasa sayang. Kita masukkan kes. Bukain dulu semuanya guys. MSG. Gula secukupnya. Garam. Udah, cukup. Kita masukkan nanasnya, bro. Kemudian tomat kita masukkan. Ini aku pakai separuh aja, jadi aku kotak-kotak, guys.
cukup. Tahap terakhir, guys, kita masukkan daun bawangnya. Ayo, langsung aja. Wow. Dijamin bakalan sewedep iki, Lur. Lihat. Terus kemangi ya. Kemangi langsung kita masukkan juga. Oke, Lur, ini kita angkat, bismillah. Oke, Dolor, alhamdulillah sudah selesai ini. Aromanya nampol banget, sewedep banget. Langsung aja kita review yo. Wes pokoknya cok nanti-nanti, guys. Tetap di Kibam. Tara, ayo guys, kita review yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti pedes banget ini, guys. Wow, kita pakai guys dagingnya guys. Lihat, monggo dulurku, ini makanan khas dari Palembang, orang Kitu Galo. Monggo Lur, bismillah. Daging apa tadi? Pindang. Bukan. Pindang. Daging pindang, guys. Bismillah. Mantap, Lur. Mantap. Monggo Lur, kasak sikat. Enak. Sewedep banget, Lur. Lihat guys, wow. Ini harus pakai kerupuk ini. Kerupuknya jangan ketinggalan guys. Lihat guys. Empuk banget dagingnya. Ingat guys, balungan guys. Lihat guys. Cabenya. Nanas. Wah, enak Lur, temenan Lur. Wah, rasane ketembak aku. Mantap bro, wow,
sudah habis. Tinggal krokot-krokot. Ini balungnya entek, Bro, dagingnya, Bro. Oke, teman-teman. Ini numpul banget. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton videonya Mas Gibam sampai rampung. Ojo lali subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, maaf merepotkan. Untuk resep ada di deskripsi ya. Oke, sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, ngombe sik. Sekarang Mas Gibam pamit dulu dan dadah, wassalamualaikum. Enak.